Tembakin itu apa? Selama pas saya nikah sama suami, selama belasan tahun kita merasakan sama-sama senang, sama-sama happy, sama-sama bahagia. Masa di saat dia terpuruk terus kita tinggalin, rasanya nggak adil buat dia gitu kalau saya tinggalin dia dalam keadaan seperti ini, ya kan. Jadi saya juga yakin kalau misalkan itu terjadi sama saya, suami saya pun akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi tugas saya sebagai istri justru saya harus menguatkan dia di saat dia tuh lagi jatuh begini, maksudnya lagi ada masalah begini gitu kan. Jadi itulah tugas istri yang sebenarnya. Kalau tugas istri cuma dibawa senang-senang aja, semua orang juga mau, ya kan. Cuma dibawa happy aja, saya rasa semua orang juga mau gitu. Tapi kalau misalkan di saat seperti inilah menunjukkan mana sebenarnya istri yang sesungguhnya apa enggak. Nah, saya nggak mau cuma sebagai istri, cuma istri aja ya. Tapi saya pengen istri yang selalu ada di samping dia di saat keadaan dia apapun juga. Mbak, ini ke sekarang.